Biasanya kita kalau ketemu di kantor, kita bukan cuma ngomongin masalah kerjaan. Jadi kita pasti gosip. Entah itu tentang anak, suami, atau mertua. Bisa dibilang kita, apa ya istilahnya ya, you know, people have specialty coffee, kita mungkin bisa bilang specialty party supply. Saya ketemu Dian di rumah teman, lagi ngobrol-ngobrol, terus ternyata kita suka hobinya ada yang sama gitu loh. Ada kesamaan di hobi, yaitu dekor-dekor. Dian udah temenan sama Christina udah lama, terus kita ngobrolin kenapa nggak kita bikin bisnis bareng aja bertiga. Maksudnya first few events, kita kan benar-benar cuma kita doang. Kita nggak ada yang bantuin. Ada, dibantuin sama suami-suami. Iya, itu yang aku mau ngomong. Jadi kita waktu itu, kita benar-benar baru kita bertiga. Our first events itu suami-suami ikutan dekor sampai jam 4 pagi. Jadi ngacut cucu-cucuran. I think if you are jumping into this kind of business, you have to really love doing it. Stress levelnya juga tinggi, karena kita selalu ada timenya itu ya, unsur timenya itu yang deadline. Sebelum kita ada project manager, biasanya saya yang turun lapangan untuk dekorasi malam. Jadi itu sih yang lumayan berat ya. Terus ada ya biasanya komplainan dari suami, kenapa sih pulangnya malam gitu. Itu sih yang agak susahnya untuk dekor malamnya itu. Apalagi kita punya anak, anak pasti nyari kalau kita nggak pulang. Pastikan mami di mana, kok mami belum pulang gitu, yang kayak gitu sih yang susahnya. Tapi ya kita bersyukur sekali sekarang udah banyak kru-kru yang bantuin kita, para desainer, para project manager, jadi lumayan ngebantu banget sih untuk kita sekarang ini. Satu hal mungkin yang harus ingat itu, kadang kita sebagai mama ya, kita ngerasa bersalah gitu, tapi sebenarnya waktu yang terpenting buat anak kita itu memang quality time-nya, bukan quantity-nya. Kalau misalnya kita kerja keluar, tapi selama kita ada waktu yang kita sediain buat mereka dan kita benar-benar fokus saat kita sama mereka itu, I think it should be fine ya. Anak-anak kita juga semuanya dekat sama kita, jadi no regret sih kalau dari kita ya. I think yang matters for like the families is basically is creating the memories gitu. Jadi bukan berarti harus pesta di hotel itu pasti bagus atau apa. Aku bilang yang penting ya is the memories aja. You spend kayak so much or so little, ya just spend with the family aja sih, the time together. Kalau melihat orang tuanya happy dengan dekor yang kita sendiri seneng banget gitu. Apalagi anaknya gitu yang ada udah ngerti, kadang yang 4-5 tahun kan udah mengerti yang mereka suka apa karakternya. Kalau kita bikin yang bagus, mereka juga happy banget gitu.